guys, today we're in Gameloft. Yay! Jadi kalau misalkan teman-teman di sini mau pada karaokean itu bisa. Ini adalah training area kita. Sebelah kananku ini ada teman-teman yang lagi training programmer ya. Sebelah kanan ini itu di ujung-ujung itu ada trainernya tapi lagi belum masuk. Yang satu lagi cuti, lagi liburan ke Thailand dia. Wow.
media pembelajaran untuk anak-anak gitu. Karena hari ini mereka juga melakukan entry point, tidak hanya field trip ya. Jadi tolong dipahami ya, yang namanya field trip itu bukan having fun, tapi kalian belajar. Belajar tidak hanya di dalam kelas, belajar juga bisa dari berbagai media. Salah satunya melalui kunjungan ke Gerhatama Pustaka ini. Begitu. Jadi harapannya output yang diharapkan dari field trip ini adalah nanti siswa akan membuat laporan dalam bentuk, kalau untuk M1 atau untuk kelas 7 nanti mereka akan membuat storyboard. Dan tadi kami sebelum kesini berkunjung ke Gameloft, mereka akan membuat laporan storyboard. Kemudian untuk kelas 8 mereka akan membuat video berita. Video berita ya, video berita di tugas bahasa. Dan kemudian di kelas 9 mereka akan membuat vlog kunjungan. Seperti itu. Jadi harapannya memang kunjungan ini menjadikan siswa-siswi SMP Cahaya Bangsa Utama mampu mengambil nilai dan juga praktek-praktek nyata dari setiap tempat maupun institusi. Basically a huge library. It's filled with books and some rare books. And behind me we have Liger's Paludarium. Here it claims that it has fish and snakes, but from what I can tell there are no snakes, unfortunately. And it has no lizards, which it claims to have. And well, yeah, this is a bit disappointing, but at least it's a nice decoration, a nice touch to the otherwise bland wall. That if you're not here, I think the wall would be just white. So this is the miniature of the building. As you can see, the entrance was like this, even though it's not like the final design. It's cool, right? Wow, it's very cool to see. Yeah, we even got our bus here. See, this is our bus. Yeah, and this is the view. So we're like in the middle of the building. What are you doing right now? It's like, and I'm straightening something that's not straight.